Ratusan anak antusias meriahkan puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dipusatkan di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Akmal Malik berkomitmen akan mendorong pemenuhan hak anak di Sulawesi Barat. Menurutnya, daerah ini tidak seharusnya mengalami tingkat prevalensi stunting hingga 40% karena daerah ini memiliki segalanya. Hari anak ini diharapkan menjadi momentum bagi orang tua, khususnya bagi pemerintah untuk introspeksi diri, mengingat tingkat prevalensi stunting dan pernikahan dini di Sulawesi Barat masih cukup tinggi. Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh orang tua untuk berkontribusi memenuhi hak anak mulai dari hal kecil seperti pemenuhan gizi dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar. Ini juga merupakan momentum untuk memanfaatkan lahan kosong untuk menanami tanaman seperti jagung atau kedelai untuk dikonsumsi. Ya, saya berharap sih momentum peringatan anak ini menjadi momentum untuk introspeksi diri lah bagi kita. Tingkat stunting kita masih tinggi, pernikahan di bawah umur juga masih tinggi. Nah, kita tidak lagi pada posisi meratapi kondisi ini. Ya, kita harus mulai bergerak. Saya sudah ngajak semua teman-teman untuk mengatasi stunting itu sederhana aja. Iya Pak. Ayo kita tanami lahan kita. Ya, kita tanami jagung, kita tanami kedelai. Nanti kita panen sama-sama. Minta bibit ke Pemda. Kami siapkan bibit, kami siapkan pupuk. Ya. Nanti kita panen, lalu semua terserahkan kepada sekolah-sekolah. Iya Pak. Ya. Per 3 bulan, 3 bulan panen kita serahkan sekolah. Kalau sudah dijual, cukup buat konsumsi kita itu. Tanah kita banyak kok yang kosong-kosong. Nah, ini adalah momentum memanfaatkan lahan kita untuk mengatasi persoalan stunting di Sulawesi. Saya cuma ingin yang real-real saja. Iya, itu paling real saja.